Aku udah kehilangan laki-laki yang aku cintai. Gimana aku bisa jelasin ke Al? Kalau bicara aja dia gak mau sama aku. Alisa! Alisa, ya Allah! Alisa! Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Alia berkumpul lagi bersama Alisa di rumah Bu Dewi. Kesalahpahaman antara Mario dan Alia kembali terjadi. Alisa yang kini jadi baik, coba beri penjelasan pada Alia, jika Mario itu pasti ada maksud yang baik. Alisa coba buat Alia untuk tidak salah paham dengan Mario. Bagaimanapun Alisa tahu Persia watak Mario, walaupun Alisa menyia-nyiakan Mario yang berita tulus, baik dan penuh kasih sayang. Tapi sayangnya Alia masih keras kepala, anggap Mario itu egois. Saat ini Alia tak mau bicara dengan Mario, bahkan Alia tak angkat telepon dari Mario. Padahal Mario ingin menjelaskan ke Alia. Tiba-tiba Alisa dalam kondisi yang buruk. Alisa terjatuh dari kursi roda dan pingsan. Alia panik melihat Alisa sudah tergeletak di lantai. Sementara itu, Hanif sedih karena Soraya memilih untuk menjauh dari Hanif. Soraya tahu hubungannya dengan Hanif ditentang oleh ibu angkatnya. Padahal Hanif sudah ada rencana untuk secepatnya menikahi Soraya, tapi Soraya memilih untuk mundur. Soraya dan Mario juga masih mempermasalahkan soal hak asuh Shana dan Vano. Mario ingin Shana dan Vano tinggal bersamanya. Sedangkan Soraya merasa keberatan dengan keputusan Mario. Bagi Soraya, anak-anak adalah semangat dalam hidupnya bisa bertahan sampai sekarang. Sebelumnya Mario ngamuk datangi Mama untuk tegaskan bahwa Mario tak segan-segan penjarakan Mama Rina. Mama Rina buat panik Mario, Soraya dan Alia karena membawa Sana dan Vano tanpa seizin mereka. Untung saja ada Rico yang bantu mengembalikan anak Mario ke taman. Rico kabari Mario secara misterius jika ini semua adalah ulah Mama Rina. Sebelumnya Mama Rina mulai curiga dengan Rico yang diam-diam ada rencana lain di belakangnya. Haryanto tak terima Bu Rina curiga sama Rico. Bagaimanapun Rico adalah anak buah kesayangan Haryanto. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV.